Halo sobat, kembali lagi dengan Salaka 95. Pagi hari di daerah Babakan Madang, Sentul, Bogor. Kali ini saya mau liput kafe dan resto yang bernama Jatuh Hati. Protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung diberlakukan di sini sobat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sobat. Ini didominasi oleh area outdoor. Di taman yang cantik inilah kita bisa memilih lokasi duduk. Dihadapkan pada pemandangan yang hijau dan sejuk. Atau kita juga bisa memilih lesehan di beanbag. Sebelum melanjutkan eksplor, silakan disimak menu yang ada di Jatuh Hati. Nah, di sini saya pesan ice coffee Jatuh Hati dan ice tea. Untuk makanannya, saya pesan dori with sambal matah dan nasi goreng Jatuh Hati. Simak terus ya sobat, setelah ini saya akan eksplor mobil karavan yang ada di depan sana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sobat. Saya lagi ada di coffee ya, apa cafe ya? Apa sebenarnya cafe Jatuh Hati, ketemu dengan Pak Bobby nih pengelola sini nih ya. Jadi di cafe Jatuh Hati ini ada camper van. Camper van-nya ini bisa cerita sedikit Pak Bobby? Oh iya. Gimana cara sewanya atau gimana prosesnya gitu. Jadi untuk camper van ini kita punya tiga unit. Tiga unit dan available bisa juga untuk ke tempat lain, tapi yang terutama untuk ke sini, ke Jatuh Hati sendiri. Iya. Kita paketnya itu
berikut activity dan makan, Pak. Siap. Berdasarkan makan dan perpen itu, kita dengan Grand Max, tipe Grand Max ini, itu di 5 juta all in activity trekking, makan dan juga eksklusif satu kamar mandi air hangat. Jadi pribadi udah nggak bisa diutak-atik tuh. Jadi tidak bersama-sama, jadi hanya satu camper van, satu kamar mandi. Siap. Dan untuk yang kedua tipenya adalah high ace. High ace yang lebih besar ya, Pak? Lebih besar. Itu ya. Untuk kapasitasnya 6-7 orang dewasa, karena kalau high ace di atasnya ada tenda lagi untuk tidur. Oh, dia lebih kayak ada tingkatnya gitu ada ya? Tingkatnya, ada tingkatnya. Ya, ya. Terus, kalau Grand Max ini kan hanya keluarga kecil, Pak. Berapa nih kalau Grand Max ini maksimal berapa orang? Maksimal di 4 mungkin, Pak. 4 dewasa. Ya? Kurang lebih 4 ya? Orang dewasa. Iya. Karena kita biasanya kalau memang banyak, kita siapin lagi satu tenda, Pak, di sini. Seperti tenda Doom yang Bapak lihat di sana. Oh, jadi kayak gitu. Doom yang di sana, nanti ditambah lagi. Nah, jadi ada dua tempat ya, bisa di dalam dan bisa di tenda. Ya, gitu ya. Tidur ini kan dilipat juga jadi tempat duduk, Pak. Sofa. Jadi sofa. Jadi sofa. Jadi ini udah ada drivernya. Sudah ada driver. Kita nanti dijemput di rumah, jemput gitu ya. Di rumah. Diarjak aktivitasnya belanja dulu, mungkin buat beberapa makanan segala macam ya. Sampai di lokasi dipasang semua sama sopir kita, sopir kita pulang. Oh, nanti pada waktu saat lagi, pulang. Selesai. Jadi kalau jamnya nih kira kurang lebih kita dijemput jam berapa deh ke rumah nih? Biasa sih jam 3 sore, Pak. 3 sore. Jumat. Nanti diantar pulang lagi Minggu. Hari Minggu setelah selesai aktivitas saja. Grand Max ini 5 juta rupiah, udah ada TV-nya, ada audionya ya. Lengkap ya. AC setengah PK. Oh, ada AC-nya juga. Iya, Pak. AC setengah PK. Jadi kalau mau tidur pakai AC langsung masuk sini, kalau enggak disediain tenda Doom. Iya. Siap, Pak Bobi. Keluarga pengen mau banyak kan di sofa, duduk sofa duduk. Tapi kalau mau tidur mungkin ada tambahan untuk apa tendanya. Kita juga punya camping ground di bawah. Campground. Jadi tenda Doom. Ya aktivitasnya paling ke sungai bawah sama ke curug sebelah curug Angsa ini. Itu udah free of charge ya? Artinya 5 juta itu udah termasuk sudah, ada lagi? Sudah. Kalau HS berapa tadi ini 5 juta? 6 juta kalau untuk HS. HS 6 juta, oh beda 1 juta tapi kapasitasnya lebih luas ya? Lebih banyak lagi orangnya ya? Iya betul, ini. Dan itu berbeda lagi kalau memang mau cas sendiri, misalnya mau pakai sendiri untuk tempat lain, itu bisa. Oh, tapi casnya beda lagi, ada hitungannya lagi ya? Siap, tinggal hubungi aja ke Jatuh Hati. Betul, Pak. Siap, Pak Bobby. Terima kasih informasinya. Terima kasih, Bapak. Sukses selalu. Nah, seperti inilah tenda Doom yang bisa disewa di sini. Kemudian ini adalah toilet private dan toilet umum yang ada di Jatuh Hati. Di kafe Jatuh Hati juga dilengkapi dengan musola. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam semangat!